Assalamualaikum sahabat kuliner Nusantara. Sekarang kita akan memasak garang asem ati ampela. Bahan-bahannya adalah 30 ati ampela yang sudah dibersihkan dan direbus dan sudah dipotong-potong, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 buah kemiri, 1 buah tomat hijau, 1 buah cabai merah, 1 buah cabai hijau, daun salam, lengkuas, batang serai, 400 ml santan cair atau santan encer, dan garam secukupnya. Yang pertama kita akan haluskan bumbunya, yaitu bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Sudah kita haluskan seperti ini dan siap untuk kita masak. Pertama kita panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah cukup panas, kita akan tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Kemudian masukkan daun salam, batang serai, dan lengkuas. Kita juga masukkan cabai dan tomatnya. Setelah cukup harum, kita akan tuang santan encernya. Kita beri sedikit garam. Jika sudah mendidih, kita akan masukkan ati ampelanya yang sudah kita potong-potong. Kita masak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap ke dalam ati ampela. Jika kuahnya sudah menyusut dan matang, kita matikan apinya dan siap untuk kita sajikan. Dan ini dia garang asem ati ampela. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.